Kita kembali ke Tanjung Selor. Ayo. 12.18. Adalah puskesmas, puskesmas Bayangkara. Foto sini nggak? Bawa kompor, bawa speaker, musik asik mancing. Bersihin guys. Ini adalah Desa Longsam, Kecamatan Tanjung Palas Barat. Nah, ini bukitnya tinggi nih, ekstrim. Ini guys, kepala Gunung Amal nih guys. Gunung Amal masih kalah nih guys. Nih batu-batunya. Mantul, mantul. Sawit, guys. Jadi di sana ada perusahaan itu. Nah, perusahaan. Mantap, guys. Oh, jadi di sini orang cari sinyal lah. Yang tempat kita ketemu tadi malam itu sana dia mereka. Oh. Kalimantan kaya akan sumber daya alam dan hutan. Oke, ini kita menuju ke Mara 1. Kita sudah melewati Mara. Di mana di sana tadinya ada bandara pada zaman perusahaan di Bayangkara. Bayangkara. Aman. Oh, aman. Ini lebih ekstrim lagi turunannya, Pak. Mara 1. Ini kuburan Mara 1, Pak, ya? Ya. Ah. Ini kuburan rajanya. Ada kuburan raja di sana. Boy. Kita lihat di sana, guys. Mara 1. Ini adalah kuburan. Turun gunung lagi guys, jauh. Karai. Ya, air ini yang mengalir ke tempat wisata air terjun Karai. Nah, ini airnya jernih nih. Ya. Nanti kita akan singgah di Karai. Oke.
Kita sudah mendapati aspal nih. Akhirnya ketemu aspal. Aspal! Singgah. Pergi melihat pemandangan. Oke. Jam 1.43. Oke. Kita ada di mana ini, Pak? Ini Karai nih. Wisata Karai. Karai. Ini objek wisatanya apa nih? Air. Mandian. Air. Air mengalir, ada sungai. Ada sungai, airnya sangat dingin, sejuk. Ini juga ramai ya, Pak ya? Sangat ramai sekali. Jadi satu kali dirasa apa rasanya pengen rasa tambah. Rasa tambah. Kami dari Bayangkara menuju Tanjung Selor. Kami singgah untuk beristirahat di sini, menikmati alam. Ya, alam. Karya Tuhan, anugerah Tuhan yang begitu indah yang berada di Kalimantan. Tidak boleh, tidak dibolehkan membawa air mineral gelasan atau kemasan gelas, itu aturannya. Nih, boleh narkoba. Oke. Karai, cuy. Yo. Banget, Pak. Ayo. Ayo. Akhirnya sampai juga. Loh. Kan kita masuk di sini dengan 10.000. Dengan membayar 10.000. Langsung lihat, guys. Langsung ke intinya. Jadi buat santai-santai. Jadi di sini tersedia gazebo buat santai, ayunan, dan kita disajikan. Saya rasanya mau mandi di sini. Istirahat dulu sebentar ya. Satu hati sampai mati. Asik, jauh di mata dekat di hati. Oke teman-teman, jadi tadi airnya ini, airnya tadi yang dari sana, yang tadi kita lihat kan. Dan di sini tempat pemandiannya. Segar. Di sana itu batu besar, dan di atas sana ada, di atas sana orang menikmati pemandangan dan santai bersama keluarga. Video. Oh, halo. Halo. Hai. Nama channelnya Tarakanku. Tarakanku. Jadi ini cewek Dayak yang viral ya di TikTok, ternyata ketemu di sini. Hai. Sering kesini? Hah? Sering kesini? Baru pertama kali. Apa kemarin nama TikToknya? Elva _ Ya? Oke. Nggak mau berangkat. Berangkat. Berangkatnya kalau? Mau kemana? Jerman. Oh, Jerman. Jerman tapi lewat sini. Soalnya kalau dari Malino kan ribet urusannya, nggak bisa siap. Farida. Elias. Elva. Elva. Oh, cewek Dayak nih, cantik-cantik. Istri saya juga orang Dayak. Orang Bayangkara juga. Dia lama di Bayangkara. Sampai SMP, SMA pindah ke sampai SD, SMP pindah ke Tarakan. Tarakan. Ini ada keluarga juga yang Tarakan? Ada. Dari istri saya itu mamanya orang Dayak, bapaknya orang Toraja. Ketemu lagi orang Toraja.
Orang Toraja. Itu jago bahasa Inggris kan, biasa di TikTok pakai bahasa Inggris juga. Nah, pertama lihat itu yang videonya ini yang pakai baju Dayak, ada apanya, mahkotanya, topinya gak apa gak? Iya, topi. Topi itu. Nah, saya kira orang bule. Ada campuran kah? Gak ada. Oh gitu. Bu Cherry, bule sih. Ini kalau rambutnya pirang-pirang, apa Bu Cherry? Bu Cherry. Cat sendiri. Oh. Itu kan rambutnya pirang. Ah. Kan? Oh, tapi itu alami, Pak ya? Ah, alami. Bu Cherry. Kalau Bu Cherry, bule cat sendiri. Ah, gitu ya. Bule cat. Jadi, yang pirang sendiri Bu Cherry. Bu Cherry, apa kabar? Semangat ya, semangat. Oke, teman-teman, saya rasanya di sini pengen mandi, tapi tidak bawa perlengkapan, jadi hanya sebatas ngeplok aja. Next time saya bersama istri saya ke sini untuk menikmati pemandangan. Jadi ini airnya dari atas sana. Itu ada rombongan pemuda ke sana. Airnya dingin, teman-teman. Dingin. Ini kalau direbus lebih oke nih. Ternyata di sana masih ada. Masih asik di sana, friend. Wow, segar guys. Licin. Oke, jadi ini ada tali untuk pegangan. Kembali lanjutkan perjalanan kita ke Tanjung Selor. Estimasi waktu tidak sampai 1 jam, Pak ya. Tidak sampai 1 jam ya. Jadi kita akan menyeberang kembali melewati sungai kecil. Geng. Hey, bye. Macam betismu. Bye-bye, Karai. Next time, okay. Ayo Mama Abel. Mama Abel sama Abel ikut sini, mantap nih. Rumah. Mantap. Keras. Itu tadi, Pak. Kuatkan hatimu, teguh apa? Keraskan. Teguhkan hatimu. Betis ya. Ada terasa dikit lagi. Kita akan menyeberang.
seberangan Antutan. Seberang itu Antutan, di sini juga Antutan. Nah, ini baru dari Tanjung Seler nih. Yuk. Oke. Harusnya deras, Pak, ya? Ya, harusnya deras. Bawain sekitar 10-15 meter. Bapak. Sini ada loh. Kapal penyeberangan. LCT. Yang kemarin mobil tuh lihat mana? Ya, di sini lah, sini tempatnya. Mantap, guys. Dari mana, Pak? Dari Bayangkara. Oke. Tapi kalau pas ada kosongnya, bisa aja mobil numpang tuh. Cantik gunungnya. Tawa mobil pas ada aja nyebrang bisa. Belum, mana sini. Lama jadi motornya dikasih lagi mundur. Tunggu, karena dia enggak antar orang lainnya, bisaan aja. Ya. Karena nanti kita akan langsung jalan. Sip. Jadi orang naik motor, motor naik, naik perahu. Motor di atas perahu. Jadi pakai helm di atas motor, bukan? Iya. Pakai helm. Jadi kita akan menyeberang ke sebelah, guys. Dengan ini harusnya lumayan ini. Kapal 3, Pak, ya? 3. Oke. Ada yang muat 4, ada yang muat 3. Oke, kita sampai. Teman-teman, kita sudah sampai di penyeberangan dan kita akan melewati jalanan yang akan menuju ke KTT dan Malino, tetapi kita mengarah ke Tanjung Seler. Ada persimpangan kiri menuju Malina. Ini Tanjung Seler. Oke, guys. Meluncur deras. Wow. Jumpa. Teman-teman, jadi kita singgah di sini nih. Ada buah lai dan ada jahe merah. Mantap nih jahe merah. Jahe merah berapa nih, Pak? Jahe merah. Jahe merah itu 10 ribu. Ya. Satu tempat. Satu ini. Satu begini. Oh, begini. Ya. Oh, 10 ribu. 10 ribu segini. Ya. Oke, mau di coba ini? Dia. Ini buah lai.
Kita di Tanjung Palas, Pak ya. Ah iya. Ya, ini iya. Jauh loh ini dari Sesua Malinau. Nah, Malinau. Ini buahnya. Mm-hmm. Ini karena itu yang ke sana tadi itu ke Malinau. Kita ke kiri tadi. Ya. Oke. Coba, Pak. Jadi kita bawa oleh-oleh ke Tarakan. Bawa ini dari Malinau, Pak ya. Iya, Malinau. Wah, kita coba satu ini. Bu. Aduh. Agak keras dia, guys. Keras ya? Ya enak, Pak. Enak. Kalau lembek ini udah bagus dia. Kalau lembek dia bisa kita giling. Kalau ini enak. Gitu ya? Kan biar ke daging. Kalau mau lembek tunggu lagi. Masih bisa ditunggu. Ini temannya. Gitu, nah. Mantap. Oke, oke. Terima kasih, Pak. Pak Adri enggak? No. Oke, okay, thank you. Oke. Okay. Teh merah ambil enggak? Teh merah. Boleh juga sih. PPD sini, Pak ya. Bang PPD. Oh. Jauh ya? Oke, kita ambil ya. Oh, Pak Pendeta mau bawa juga? Jadi ada jahe merah nih guys. Kita sudah ditinggal sama bos kita satu nih. Tanjung Palas sebelah kiri. Kita sudah sampai di pelabuhan Tanjung Selor. Tadi ada lah anggota saya tuh setiapnya jalan betul. Itu disuruh teman-teman yang tuh subscribe aja. Ini baru juga dari Bayangkara langsung aja ke sini.